Selamat datang channel HiBWP. Video kali ini aku akan memberikan sedikit leaks tentang Kobalt sama Claudia. Mungkin buat kalian yang save ini masih nyimpen Dark Crystal, mungkin kalian mau gacha Kobalt atau Claudia gitu. Bingung nggak tahu statnya atau rasio skillnya nanti gimana. Dan konstelasinya juga yang worth it itu berhenti di mana dan lain-lain. Di sini bakal gue bahas. Atau mungkin kalian mau gacha freak ya, waktu kalian sudah lihat video ini gara-gara dua karakter ke depan gak cocok buat kalian gitu. Freak itu masih ada 16 hari lagi. Nah. Oke. Kita ke Kobalt. Kobalt itu yang di nerf itu ini ya. Advent 3 atau bintang 3. Dia itu di nerf kehilangan 30%. Ini 30% untuk B3 nya sama B5 nya. B5 nya juga di nerf. B5 nya itu dari 140 ke 90. Nah ini sebenarnya ini juga di nerf sih, apa namanya, buat apa namanya ini, kit-kit yang lain, basic attack dan sebagainya gitu. Dia juga di nerf. Kayak ini tuh mana, ini yang harusnya 700 jadi 666. Oh, jadi 666. Terus ini yang harusnya 140 sekian jadi 137 dan lain-lain. Jadi ke nerf itu, dan kita lihat skill. Nah ini yang 144, 149 turun jadi 137, 142 gitu. Dia juga kena balancing dan ini berapa ya? Oh ya, ini 600. Dia kena balancing juga seperti freak. Oh, nggak tahu apakah dia masih worth it buat di gacha atau enggak. Soalnya tuh Kobalt itu mungkin buat kalian yang suka aja ya kalau mau gacha dia. Soalnya dia itu build-nya nggak mahal ya buat bintangnya itu. Nanti kita bahas berapa bintang buat Kobalt yang bagus. Jadi di normal, sorry, di kitnya ini semua itu hampir di nerf, ya mungkin cuma di nerf deh. Kalau ini tuh cuma di B3 sama B5 nya doang yang di nerf. Kemudian juga ada resonance. Nah untuk Claudia, Claudia itu aku udah lihat. Oke, kita lihat lagi. Dan aku udah lihat dia, aku bandingin dari CN sama dari CN sama global, ini leaknya kayaknya hampir sama deh. Atau kayak nggak di nerf gitu loh. Ini damage boostnya gini. Kalau dia itu damage boost kan DPS ya, dia kayak Tsubasa gitu. Lebih bagus, sorry, lebih bagus dari Tsubasa karena dia ada Gravius 20 extra damage. Nah dia itu damage-nya, damage boostnya itu di sebenarnya C0 atau B0 itu kalau bintang itu sebenarnya bisa. Karena ini ya, ya kalau ini ya harusnya zero aja udah cukup kalau kalian ngandelin ini doang. Zero B3 gitu udah bagus kalau kalian ngandelin ini doang. Nah kalau supportnya tuh di B1 sama B5. Sorry, B6 B6. Nah kalau di sini, kalau di global itu kayaknya nggak kena nerf deh. Ini kalau ini sama kena nerf, oke. Kalau di Tristar-nya gitu nggak kena nerf gitu loh. Gak ada yang berubah. Terus B5-nya juga nggak, B6 juga nggak gitu. Sebenarnya nggak ada yang berubah. Nah kalau kitnya aku sebenarnya belum lihat karena dia sebagai apa namanya, damage boost, jadi kitnya mungkin debuff kayaknya. Kalau kit itu ya deh, debuff deh. Ini yang awalnya 163 jadi 174 ya, 177 sorry. Buat yang lain ini Divine Edge apa nih, tap and hold apa sih, kita kayaknya ada debuff kayaknya dia ya. Debuff untuk kit-kit ini, basic attack dan sebagainya ini di buff. Kita lihat ke skillnya deh.
Skillnya itu skill nih, ROM. Skillnya itu ROM itu, oh sorry, ROM kayaknya di nerf deh. Oh enggak, ya ini di buff dealing damage 383 and ability save 290. Ya ininya di nerf. Di balancing lah untuk skillnya. Kalau discharge nya kita lihat juga, 478 plus ability damage 192. Oh, di buff. Jadi ya, kalau dia tuh kena buff, Cobalt kena nerf karena mungkin kalau dia ini ya di CN itu kurang kurang bagus, cuma dipakai buat dash doang dia tuh. Selain itu udah nggak kepake gara-gara di tim kom ini pun ya, apa di tim kom sorry di tim kom physical dia juga nggak kepake karena di CN itu ada Mark sama Lyra. Ya jadi dia nggak udah nggak kepake. Tapi kalau kalian mungkin yang pengen gacha, dia di buff untuk kitnya. Kalau apa namanya ini, untuk advent atau bintang atau konstelasinya itu nggak diganti, jujur aja dia juga ada physical resonance. Nah, ini di buff cobalt di nerf, di balancing sorry kalau nerf kesannya ini. Nah untuk bagusnya itu di mana sih karakter-karakter itu, ini nanti bakal ku taruh di ini, aku dapat dari sofa tof twitternya itu, nanti ku taruh linknya di deskripsi. Nah bagusnya setiap karakter tuh sweet spotnya buat berhenti dapetin dupe itu di mana sih? Kalau dia kan ini bintang 6. Ini deh kita dari sini dulu deh. Sorry. Kalau dia bintang 1. Nah, ini Yusuf full buff, descent atau biasa aja. Ini yang nggak ada komen, ini tuh yang ini ya, yang nambah HP atau attack persen gitu. Biasanya B2 sama B4 ya ini. Nah, ini nggak ada komennya gini, Lyra di 0 sampai 3. Nah, untuk Cobalt itu dia tuh oh enggak tahu ini ya, karena mahal mungkin ya. Build-nya itu Cobalt B6 buat ini ya. Kalau ini efeknya biasa aja. Baru kepake itu di B3. Ya, useful effect. Baru kepake di B3 untuk Cobalt dan seterusnya. Nah, kalau Claudia dia itu damage boost kepakainya bisa pakai damage boost itu di B1-nya udah bisa. Kalau B6-nya itu skill boost. Nah, kalau B3-nya ini physical damage buff. Ini masih yang versi CN ya. Enggak tahu gimana bakal masuk global, apakah bakal diganti. Tapi ini kalian bisa lihat di sini. Tuh. Ini banyak Chromery, Vero, Freak itu. Mungkin kalian skip gua karena sekarang Freak atau Lin juga. Harusnya Lin kena balancing juga ya. Rekomennya B6. Kalau dia itu B1 atau enggak ke B6 langsung. Buat damage boost. Meskipun nanti bakal keganti sama Lin ya. Jadi itu aja bahasan kita tentang Cobalt sama Claudia. Itu tadi Cobalt di nerf, sorry di balancing, ya, di nerf lah. Sama Claudia itu kitnya di buff dan buat advance efeknya atau bintang efeknya gitu nggak ada yang diganti. Harusnya gitu sampai akhir karena di CN dia agak nggak kepake ya, di CN dia nggak kepake, jadi seharusnya di sini tuh dia di buff dan dia juga bagus di PvP btw. Jadi kalau kalian pengen gacha kalau pengen booster yang di PvP atau climb gitu, kalian bisa gacha Claudia. Itu aja tadi video bahasanku tentang leaks. Kalau ada komen atau saran gitu atau kritik bisa tulis di kolom komentar. Kalau mau tanya-tanya juga bisa tulis di kolom komentar. Dan mungkin aku juga live stream setiap malam. Kalau kalian mau tanya saat aku live stream bisa.
akan tanya atau minta bantuan Frontier sama Void gitu. Terima kasih udah ngeliat sampai akhir dan bye bye.